tips interview kerja buat kamu yang merasa dirinya introvert. Jadi introvert itu kan nggak terlalu suka bicara. So, kamu bisa jadi orang yang mendengar. Jadilah pendengar yang baik. Tanya ke perusahaan tersebut, apa yang diinginkan, apa yang mereka harapkan. Tuh, kamu jadi pendengar yang baik. Yang kedua, introvert itu nggak terlalu suka ngomong. Jadi komunikasinya harus dengan cara lain. Apa? Kontak mata. Untuk menunjukkan kepedulian. Karena kontak mata itu bisa menyambung rasa. Yang ketiga, berikanlah pujian terhadap kantor itu. Katakan kamu sudah memperhatikan dari lama. Kamu bilang kantor itu bagus, menarik, hebat. Sehingga kata-kata yang terucap adalah kata-kata yang baik. Sehingga walaupun kamu introvert, interview kerjanya tetap berjalan dengan lancar.